Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sambang Wicaksono mengucapkan selamat milad yang pertama untuk Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dengan milad yang pertama ini, mari kita bersama-sama mewujudkan ataupun juga mengimplementasikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menjadi sebuah organisasi dalam upaya mengembalikan marwah budaya bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan marilah seluruh keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah membumikan organisasi kita ini di bumi Nusantara dengan harapan menyadarkan seluruh anak-anak ataupun juga putra-putra bangsa Indonesia kembali kepada marwah perjuangan Wali Songo ataupun juga Waliullah yang ada di bumi Nusantara. Tegakkan semua perjuangan dengan kesemangatan istiqomah, disiplin yang kuat, menguatkan organisasi sehingga Perjuangan Wali Songo Indonesia dengan Laskar Sabilillah benar-benar bisa diterima dan membumi di bumi Nusantara. Terima kasih, selamat kepada keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah milad yang pertama tahun 2024. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah ucapan selamat hari lahir dari Dr. Sambang Wicaksono kepada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang pertama. Jadi di usianya yang masih terbilang muda ini menurut analisa dari Dr. Sambang Wicaksono ini sudah lumayan. Walaupun terbilang muda tetapi banyak peminatnya. Karena apa? Karena terbukti kemanfaatan, kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini dalam rangka mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu atau keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berperilaku yang melanggar aturan atau perilakunya itu sangat bertentangan dengan perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Ibarat buah jatuhnya itu sangat jauh dari pohonnya. Ini kan menimbulkan pertanyaan. Kalau istilah orang Jawanya, wong kacang kok ndak nurut lanjarannya. Lanjarannya kemana, kacangnya ngerambatnya kemana. Nah, tentu ini menjadi permasalahan atau menimbulkan pertanyaan. Dan ternyata terbukti mereka tidak bisa membuktikan dirinya. Jadi semangat mengaku sebagai keturunan Nabi itu tidak berbanding lurus dengan semangat membuktikannya. Ya, semenjak munculnya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, terus mereka tidak bisa membantahnya. Ini sebagai bukti jelas. Belum lagi pada saat disuruh tes DNA untuk memverifikasinya, mereka berdalih ke sana kemari. Tentu ini kan menimbulkan pertanyaan. Dan di sisi lain, mereka bilang, oh itu kelakuan oknum. Itu hanya oknum saja, kan gitu tuh. Menurut kami itu bukan solusi. Kalau oknum itu 1-2, justru kalau menurut analisa kami, yang oknum itu kabib yang baik. Nah, rata-rata kabib ya perilakunya seperti itu kan. Kalau ndak dawir, ya tindakan-tindakannya itu ya mabuk, zina, kan seperti itu kan. Terus ya
malas sholat, malas puasa, dan lain sebagainya. Ini kan tentu menyita perhatian. Hampir rata-rata seperti itu. Yang oknum itu justru yang baik. Ya oknum, 1-2 lah. Sampai dalam level tertentu, kami memberikan penilaian bahwa tabib yang kasar maupun yang kalem itu sama saja. Satu visi misi, satu komando, ibaratnya seperti itu. Kembali lagi, banyaknya ucapan selamat atas hari lahirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang pertama. Ini menunjukkan banyak umat ini yang tersadarkan dengan munculnya organisasi baru 1 tahun ini yang diberi nama PWI LS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dikomandoi oleh Gus Abbas Buntet, cucu dari Mbah Abbas Buntet, Panglima Perang 10 November. Kecuali dalam rangka mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW, ini dalam rangka meluruskan sejarah. Persoalan pembelokan sejarah, entah itu sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah NU bagi warga NU, maupun pemalsuan-pemalsuan makam, banyaknya muncul makam-makam kabib di Nusantara, ini tentu menyita perhatian. Dan ini sangat berbahaya untuk sejarah bangsa dan bernegara kita. Ya, saat ini masih ada saksi hidup bahwa kabib itu tidak punya andil besar dalam perjuangan membebaskan Nusantara dari cengkraman kolonialisme. Tetapi hari ini mereka mengklaim mereka yang paling berjasa. Tentu ini banyaknya sejarah yang masih hidup, sejarawan atau sejarawati yang masih hidup tentu akan menolak. Tetapi 30-40 tahun yang akan datang, pada saat saksi hidup itu sudah tiada, ya, mereka akan leluasa karena bukti real di lapangan banyaknya bertebaran makam-makam palsu yang bertuliskan kabib ini kan menjadi tentu menjadi persoalan tersendiri, menjadi barometer generasi muda kita yang akan datang. Ini sangat berbahaya, makanya harus diluruskan. Dan yang berani membongkar makam-makam palsu itu ya hanya PWI Laskar Sabilillah. Ini fakta. Terus mereka bikin framing seakan-akan PWI Laskar Sabilillah itu orang yang anti ziarah kubur, Wahabi, Salafi, yang begitu. Ya udah bisa, ini dalam rangka meluruskan sejarah. Makam-makam yang jelas sejarahnya, ya kami tidak berani menyenggol, karena itu bukti sejarah sih. Makam-makam yang tidak ada sejarahnya, yang dihasilkan dari ilmu ronsen kuburan, itulah yang kami ratakan. Karena ini sangat berbahaya, kami sadar ini sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang. Makanya ini harus dihancurkan. Jadi banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan ucapan selamat atas harlah PWLS yang pertama, ini menunjukkan kemanfaatan, kemaslahatan dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini betul-betul terbukti di tengah-tengah masyarakat. Ini harus tetap kita jaga sebagai bentuk tanggung jawab kita semua. Dalam rangka apa? Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun, apapun alasannya, pada saat berani mengusik tentang sesuatu yang ada di NKRI, ya harus kita lawan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.